Assalamualaikum. Apa khabar-khabar? Ada seekor tikus. Dia keluar daripada lubang penginapan dia tu. Dia keluar. Itu nampak ada kucing sedang mengejar tikus. Tikus ni tengok, dia keluar nak cari makan. Tapi kita nampak tikus sedang dikejar oleh seekor kucing. Lalu dia pun rasa takut. Dia masuk semula ke dalam lubangnya. Dan dia tak keluar-keluar. Takut betul dia dengan kucing. Perbuatan tikus ni diperhatikan oleh pari-pari. Dewa pari-pari. Dan tikus ni dia tak keluar dari sarang dia, dari lubang dia berhari-hari sehingga dia kurus kering dan kelaparan. Pari-pari ni kesian. Dia pun mentukar, dia tukar tikus ni jadi kucing. Lalu kucing tu keluar. Dan dia keluar nak cari makan lah. Dia ternampak anjing. Takut tu dia dengan anjing. Dia lari masuk lubang. Bila dia lari masuk lubang, dia tak keluar-keluar. Pagi-pagi rasa kesian lagi. Dia pun tukar kucing ni jadi anjing. Dia keluar. Anjing ni keluar. Bila dia keluar, dia ternampak harimau. Dia pun lari. Dia lari dan dia masuk lubang. Tak keluar-keluar. Pari-pari ni kata, aku tak tahu nak buat apa dah dengan tikus ni. Lalu ditukarkan semula menjadi tikus. Dan tinggallah tikus itu dalam ketakutan. Pari-pari kata, aku boleh tukar kau daripada tikus kepada kucing, dari kucing kepada anjing, dari anjing kepada apa saja. Tapi aku tidak boleh menukar ketakutan kau ini pada keberanian. Jadi kalau kau nak berjaya, kau kena berani, kau kena gedah apa saja ada yang di depan kau. Ya, orang lain boleh gedah, orang lain boleh hadapi masalah, orang lain boleh hadapi ketakutan, orang lain boleh hadapi masalah. Kenapa kau pula takut untuk menghadapinya? Jika kau takut menghadapinya, menghadapi masalah, menghadapi dugaan, maka kau jadi apa sekalipun, kau pasti tidak akan berjaya. Dan kau akan hidup dalam kesempitan. Kau hiduplah dalam lubang tu. Kau tidak akan ke mana-mana. Fikir-fikir dan renungkan. Jumpa semula-semula pula. Wassalamualaikum.